Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya, bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunanmulah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim,
orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu.